akan kami kirim barang sesuai pesanan dan kami kasih garansi 1 bulan. Dan untuk pembayaran yang kedua itu bisa COD. Untuk COD itu apa itu harus DP dulu minimal 300.000 dan nanti Sobat Bediler juga akan membayar sisanya saat senapan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bediler. Oke, kali ini ada pengumuman penting banget, yaitu pengumuman sayembara GSA Support Indonesia. Dan ini keuntungan buat Sobat Bediler yang sudah membeli senapan di GSA Support Indonesia. Berarti ini dikhususkan buat senapan yang dibeli di GSA Support Indonesia. Itu nanti akan mengirimkan foto dan video berburu biawak dan babi hutan dengan senapan angin GSA Support Indonesia. Dan nanti untuk syaratnya itu ketentuannya bisa simak di sosial media GSA Support Indonesia. Dan nanti juga bisa hubungi ke nomor CRM kami untuk persyaratan lomba tersebut. Oke Sobat Bediler, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dan Sobat Bediler, saya sarankan yuk ikuti lomba sayembara GSA Support Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras Sobat Bediler. Berjumpa lagi dengan saya Erton JM di channel GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Halo Sobat Bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar Sobat Bediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya, amin. Oke Sobat Bediler, kali ini saya akan test power senapan Predator PCP Predator Phantom Black Army. Oke Sobat Bediler, nanti kita akan setelan power di small game saja biar kita tahu untuk small game-nya itu menghasilkan power berapa. Oke, kita mulai untuk tembakan yang pertama. Oke. Ya, untuk tembakan yang pertama, maaf belum kita record. Ini harus direcord dulu. Nanti Sobat Bediler nggak tahu powernya berapa kalau nggak direkat. Oke, untuk tembakan yang pertama di 620 itu untuk small game-nya ya Sobat Bediler, lumayan small game di situ. Oke, tembakan kedua di 765, small game sudah bisa mengangkat di 765, 747. Oke, yang terakhir di 755. Oke, keren banget untuk powernya di small game sudah mencapai 700 dan untuk power 700 itu sudah bisa digunakan untuk medium game sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini kan style kita di small game yang paling rendah menghasilkan 700, berarti ya bagus banget untuk power dari senapan PCP Predator Phantom Black Army ini. Oke, kita jeda dulu untuk HP-nya. Oke, untuk Sobat Bediler mungkin yang berminat nanti ingin membeli senapan PCP Predator Phantom Black Army ini, nanti langsung saja hubungi CS kami yang nomor HP-nya sudah dicantumkan di video ini. Nanti bisa chat, bisa telepon, silahkan, terserah Sobat Bediler, atau juga video call yang enak yang mana, silahkan tinggal pilih. Dan untuk cara pembayaran Sobat Bediler di GSA Support Indonesia ini, pembayaran cukup mudah banget, tinggal transfer lunas Sobat Bediler, lalu Sobat Bediler akan kami kirim barang sesuai pesanan dan kami kasih garansi 1 bulan. Dan untuk pembayaran yang kedua itu bisa COD. Untuk COD itu apa itu harus DP dulu minimal 300.000 dan nanti Sobat Bediler juga akan membayar sisanya saat senapan tiba. Berarti kalau transfer lunas kan dibayar di muka ini semuanya lunas. Kalau COD dibayar 300 dulu dan sisanya akan dibayarkan saat senapan tiba. Seperti itu Sobat Bediler. Oke, paham ya? Oke, terima kasih banyak atas waktunya Sobat Bediler. Semoga video ini bermanfaat dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Erton JM mohon maaf. Dan mungkin Sobat Bediler punya pertanyaan, punya request tentang senapan yang ingin diuji tes, silahkan nanti tulis di kolom komentar di bawah ini, nanti kami bikinkan videonya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.